Kabar bahagia datang dari pasangan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang baru saja dikaruniai anak pertama pada Selasa 15 Oktober 2024. Bayi perempuan tersebut lahir dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Kaisang mengungkapkan nama putrinya adalah Bebingah Sang Tan Sahayu yang berarti pembawa kebahagiaan dan sosok cantik. Ia menyebutkan bahwa nama itu sepenuhnya merupakan pilihan Erina. Mengutip Tribun News, Presiden Jokowi belum bisa menjenguk cucunya dikarenakan ada tugas di Aceh. Sedangkan Gibran Raka Buming Raka dan Selvi Ananda sudah terlebih dahulu menjenguk putri Kaisang. Sebagai informasi, Kaisang dan Erina menikah pada 10 Desember 2022 dan sudah lama menantikan kehadiran buah hati mereka. Sebelumnya, Kaisang juga membagikan momen USG calon anaknya di media sosial. Kini, mereka bersyukur akhirnya menjadi orang tua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.